Oke, hari ini kita kedatangan mobil All New Pajero Sport tahun 2016 yang akan melakukan remap ecu. Nah, gimana proses remap ecu itu? Langsung aja kita lihat. Oh iya, remap ecu di Avegara dikerjakan oleh Misterio langsung loh, Rek. Nah, remap ecu di sini dilakukan untuk dapat mengeluarkan 100% horsepower atau potensi tenaga mobilmu yang tertekan. Proses pemetaan ulang data-data pada ecu merupakan bagian dari pengerjaan remap. Dengan remap, tenaga mobil yang tertahan bisa keluar maksimal sehingga performa meningkat. Karena lebih responsif, tidak dibutuhkan menginjak gas terlalu dalam yang bisa mengakibatkan efisiensi BBM. Yuk remap ecu di bengkel mobil Avegara Surabaya. Nah, itu tadi proses remap ecu yang dilakukan di All New Pajero Sport tahun 2016. Buat FTOLix ingin melakukan treatment yang sama, langsung saja klik link di bawah ini. Dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe YouTube kami.